tepat tanggal lahir Bengkulu 14 bulan 12 1974. Alamat Jalan Deputi Negara RT 301 Kelurahan Sukarami. Sukarami. Pekerjaan wirausaha. Kemudian lebih lanjut nanti akan kita beliau sendiri akan melanjutkan perkenalan untuk kita semua. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, agenda kita pada pagi ini ada dua macam. Yang pertama, bagaimana proses dan langkah-langkah pembuatan detar itu yang sebenarnya, yang ada dua macam detar adat yang bernama ini. Ada detar besure yang dari kain besure. Nah, kemudian nanti kita akan membuat kreasi atau pengembangan yang disebut oleh ibu kami tadi itu kepala, yang kemarin juga Pak Wali Kota, Pak Wali ya, sudah sampaikan bagaimana kalau kita pergi ke daerah lain seperti di Bandung ada ciri khas sendiri, pergi ke Bali ada ciri khasnya sendiri, daerah-daerah lain itu sudah punya. Nah, kita juga ingin seperti itu, tapi motifnya dari motif kain besure. Modelnya nanti akan kita sama lihat dan kita coba praktekkan. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, ilmu ini kalau diberikan tidak akan pernah berkurang. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sutirwan. Beliau sudah sangat ikhlas menyampaikan dan membagi ilmunya pada kita semua. Selama ini Ibu Bapak, saya sudah hampir 40 tahun saya di sini, baru sekali ini mengadakan kegiatan pelatihan seperti ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan harapan kita ke depan kegiatan-kegiatan motif-motif ciri khas, kemudian yang benda-benda yang tradisi ini akan bisa dikembangkan. Kemudian yang kreasi itu akan kita coba juga akan dipasarkan nanti. Jadi ada nanti sumber ekonomi untuk masyarakat Kota Bengkulu. Kalau orang dari luar datang, lihat orang-orang wisata ke Bengkulu, apa yang dibawanya? Ada nanti kebek palak yang ciri khasnya sudah kita buat. Nah, mudah-mudahan kedepannya pengrajin, pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bengkulu, kalau apa perlu nanti anggur itu kita perlukan dengan ciri khas daerah yang nampaknya bagus, menarik, tidak mahal, dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan. Itu harapan kita ke depan. Kemudian juga penggunaan detar ini tidak sembarangan. Nanti akan disampaikan juga oleh narasumber kita. Kapan dipakai ini? Cara adanya ini yang benar masih kapan? Kadang-kadang yang salah ada yang ke depan ini, ada yang ke belakang, terbalik. Nah, ini nanti dijelaskan juga kebetulan Pak Ketua BMA kita juga hadir. Nah, kita dapat ilmu banyak hari ini di sini. Kemudian juga yang batik yang detar besure itu kapan dipakainya. Nah, kemudian yang untuk kreasi ini, kalau kita kan dolnya sudah luar biasa sekarang berkembang. Nah, itu kita punya ciri khas itu nanti. Kalau tampil dol harus pakai gubek palaknya, punya khas Bengkulu. Ada seragamnya. Dan mungkin dikembangkan yang lain, mungkin ada ikat pinggangnya yang lain sebagainya. Nah, ini selalu akan kita kembangkan. Kita punya kekayaan luar biasa besure ini, kita kembangkan. Mudah-mudahan ke depan untuk Indonesia yang ke depan yang tahun 2022 itu akan kita agendakan lebih baik lagi. Baik, Ibu Bapak, sebagai pengantar dari saya, seperti itu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Nurtiwan untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan saya bagi dua sesi. Yang pertama mungkin secara umum penyampaian beliau. Kemudian nanti ada dialog, saya beri kesempatan untuk tanya-jawab. Kemudian langsung workshop. Workshop ini memang banyak kerja daripada ngomongnya. Kita akan berpraktek nanti. Nah, kepada Bapak Nursiwan, waktu sebelumnya kami persilakan. Boleh duduk Bapak, boleh berdiri, itu terserah mana yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana ada hari ini, ada siang hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di gedung di Taman Budaya dalam agenda festival Kita akan fokus dulu. Ya. Hitung jumlahnya. Secara diam-diam, tanpa diketahui media, tanpa diproses ke media, alat cetak, alat media, Detar sudah sampai ke Malaysia, ke Riau, yang jelas keluar. Ke Malaysia sudah, itu langsung dengan saya. Tapi orang itu minta buatkan, itu di bawah. Lalu ke Jakarta, kemana-mana itu sudah banyak. Sudah banyak, jadi mungkin, kalau kata, tahun 2000, tahun 98 sejak saya nikah, saya tinggal di Sukarami, pindah ke Sukarami. Jadi saya pajanglah merek menerima pembuatan Detar. Kalau daerah Sukarami, orang bertanya, Detar itu apa? Detar itu kue talam. Kalau talam kata kita lanpan tuh. Nah, akhirnya saya perjelaslah di situ, baru mereka tahu. Kalau daerah situ namanya pojok. Pojok dengan Detar beda. Pojok bisa dilipat. Seperti topi, cuman agak tinggi. Nah, kalau gini, ikuti zaman juga, yang namanya manusia, maksud saya supaya jangan ada perbedaan. Jadi, ada orang mintanya buat Detar minta tinggi. Ada minta rendah, tapi kalau aslinya sebenarnya rendah, bukan tinggi. Itu saya kasih tahu. Itu yang saya buat itu berdasarkan permintaan orang. Pak, kami minta tinggi. Saya tinggi kan? Pak, nggak punya tinggi dan kami minta rendah. Ya, saya rendah kan? Jadi saya itu pelayan masyarakat. Jadi saya mengikuti masyarakat sampai orang itu puas. Kan pelayan jadinya. Jadi juga saya kok pelayan jadinya kan. Jadi biar jangan ada istilahnya lah, ngapa ada perbedaan-perbedaan gitu kan. Nah, sudah itu juga. Detar itu tadi yang disampaikan oleh Bapak ini tadi, ada benang emas, ada batik besurek. Seingat saya, dulu, lalu acara pernikahan akad nikah, itu yang makainya kemantin. Nah, kemantin itu adalah rajo. Apa lambangnya? Dia memakai warna merah, ada unting-untingnya, rumbai-rumbai, gunjai. Gunjai. Nah, itulah. Nah, tapi kalau pengapitnya itu warna kain batik besureknya warna biru ke putih-putihan. Celuk timbo. Warna biru tapi dengan bentuk Detar yang sama. Detar kucing duduk, ngapur kecek kucing duduk, itulah ikon kucing. Salon itu harganya makin banyak.
sanggar pun juga macam itu. Kalau mengikuti dari anak muda-muda sekarang, mereka pikiran mereka ke zaman mungkin lain-lain lagi caranya. Itu yang bisa saya jawab. Apa bisa dikurang? Mungkin butuh panduan data, aduh, panduan. Kalau selama ini Pak, saya membuat dekar ini berdasarkan selero. Ada mereka ingin warna ini, ada ingin warna merah, ada dari batik, ada warna kuning, apalagi ada yang partai, ada minta warna merah, ada minta warna kuning. Tapi kalau khusus untuk akad nikah, lain. Yeah. Tapi kalau sifatnya umum di luar itu, di acara resepsi pernikahan, di luar itu boleh. Hebat. Boleh. Ayo. Jadi bahan itu nak warna apa baik terserah. Cuman bentuknya masih berbeda. Ada kain benang emas nih. Ya. Ini memang itu produk Bengkulu atau motif dari luar Bengkulu? Terus itu adanya sejak kapan ya? Kain motif yang pakai benang sulam benang emas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwanta. Ini dia nanyakin ini Pak Iwan. Bahan ini asalnya dari apa? Tenun dari Bengkulu atau tenunnya dari bisa diambil dari yang lain? Nah ini minta penjelasan beliau sehingga nanti kadang-kadang kalau kawan-kawan seniman ini kalau sudah berkreasi banyak murah tempatnya di Palembang tidak bisa banget itu yang mohon penjelasan terima kasih. Kalau selama ini ya kalau dasarnya ini banyakan dari luar dulu saya tahu belum ada pengrajinnya Pak. Dulu pernah ada di Berkat itu tapi dia Padang Pak. Dia nulang sendiri dengan orang lain. Ada. Nah, inilah yang jadi masalah. Lalu memang kan kalau daerah dari daerah luar, Palembang ataupun kalau kita mesan bahannya, Pak. Dia bukan bahannya khusus untuk dekar, ukurannya itu enggak, jadi ukurannya itu minim. Karena ukurannya minim kalau yang dari Palembang itu 80 ke bawah, ada yang ukuran 60-65. Jadi kalau saat itu Pak jadi topi pawan, bisa dibikin tapi jadi topi pawan, kenapa itu penduduknya jatuh. Nah, itu. Jadi model topi pawan. Bukan akhirnya kan jelek. Nah, kalau seandainya kalau untuk dekar ini minimalnya 90 maksimal meter persegi ya. Jadi tapi kalau untuk dasar batik surek warna ini memang udah ukurannya dari dulu cak itulah. Iya, dari dulu. Ya, ukuran tapak meja. Nah, tapak meja. Tapi itulah kadang itu kalau baik dari mana yang mestan itu pernah maka tuh maaf saya bukan tidak bikin ukurannya minim kadang-kala dikendalanya begitu jadi betul kalau masalah bahannya ini kalau dapat kita di Bengkulu ini ada pengrajin iya. Jadi kita lagi cari di luar iya. Karena nilainya mahal lah pas dasarnya bervariasi. Tidak tahan lagi, kurang tahu saya pernah. Ketiga, satu lembah kertas ini. Ini saya dibantu oleh Pak Nursiwa. Narasumber kekuatan kita hari ini.
Lu masih banyak kan? Masih banyak. Sampai sini ya, sampai sini. Nah. Ini baru langkah pertama pada kertas yang baru. Nah, sudah kan? Yang ujung itu, itu lipet. Yang ujung itu lipet. Sekitar 13 cm. 13 cm. 13 cm. 13 cm. 13 cm. Biar biar cukup langsung. 13 cm dari bawah. Ya. 13 cm. Berarti masih sisa di tengah ya, Pak? 13 cm-nya di mana? Ini ya. Bisa yang tukang jahit tahu ya enggak? Di sini nampak permisi menjahit kok yang murah. Tidak. Berarti kita apa lu berarti kita pengen lo pengen dorong keras Pak. Itu dorong kalau enggak pakai kalau enggak dorong itu keras. Ini belum Pak. Kalau yang di belakang itu kayak kucing duduk itu yang kepala ini dulu banyaknya lebih keras lagi. Kalau lo udah sejahit buah be. Kita lanjutkan sebentar lagi dengan beliau sudah di zuhur gimana Bu? Ini sedang di video. Sedang di video. Lagi di video. Enak pakai kertas semen. Pakai kertas semen juga. Dan pakai kertas ini. Kuat itu kan kertasnya, keras. Kalau kertas semen kan lebih tipis tapi kuat. Iya.
lukis potret pakai kertas ini bisa bagus perfect. Udah aku kebayang kayaknya lukis. Enggak bisa dimanfaat kertas ini bisa ternasa semua media. Nangkap. Media lukis potret. Ini si kertas tadi untuk keras itu aja ya. Keras itu coba mana? Kertas tadi kertas ini. Untuk meraskan ini kain. Supaya bulatnya kuat. Iya, supaya ibarat gitu manusia itu kalau kulit daging mana? Itu untuk tulangnya ya. Lisut ini lisut. Nah, kita nak bentuknya kan setelah rangka-rangka. Rangka. Tapi tak boleh cuma ya, ini kalau basah kena hujan misal, ini tidak akan hancur. Semakin keringnya, semakin kering. 20 nya. Tapi kalau kertek koran, kertek tandus, semakinnya basah, ya, jadi bubur. Kisah kertas kita jadilah orang yang bisa sayuran. Tapi kalau lagi bikin takut laris manis ya. Jadi untuk lantai apa tuh? Gumuk dicet. Kainnya kan tidak sesuai atau petiri lah, jadi kita ambil yang sebelah kiri. Angkat lipatan yang terakhir, masukkan. Baru kecekuan tadi. Lutut itu memang tidak baca di hijau, memang aku pakai. Kamu pakai lutut. Boleh tidak bentuk bayar. Nah, kalau filosofi lutut kok percaya dan percaya, kalau kita tak lutut pasti pas ke kepala gitu. Jalan. Dia kecekan pala lutut itu. Kalau kita letak di pala, kayak lutut itu sama gedang. Ya. Setelah jadi, ambil bagian tengah. Nah. Setelah lagi baru dijahit. Dijahit di sisi siku sebuah. Di tengah sebuah. Di pinggir sebuah. Jadi dia kencang. Kalau ngebek, nah itu yang penting. Ada sebuah lagi yang tidak saya jelaskan. Itu kan ada tengahnya loh, lurus. Itu pas di tengah-tengah keningnya. Pas di tengah-tengah kening. Biar ngebeknya bisa di sebelah kiri. Ngapa ngebeknya harus di sebelah? Nah, biasanya ngebek itu biasanya harus di tengah-tengah pelah kan. Iko bisa dibuat tidur. Coba lah kalau tidak cahaya kalau kebek itu. Sakit malah. Jadi ngapa kebeknya harus di samping? Jadi ngapa kebeknya harus di samping gitu? Masih ini Pak, masih saudara sama ini Bu Erni? Mas, atau? Kebetulan. Oh gitu ya? Tapi dari pihak istri. Oh istri. Iya. Suami ibu dengan suami ibu Erni, jadi orang tua bapak mertua lanang Ayu Erni itu sama mertua saya beradik. Oh, jadi suami Ayu Erni dengan istri saya sepupu. Ismau sepupu berarti. Ke itu keluarga dekat berarti ya Pak ya. Ah. Oke. Pak, kita itu tadi yang menjadi harapan apa Pak Nursiwan, tentunya menjadi harapan kita bersama kan, dengan adanya workshop Betar tadi. Kira-kira apa ke depan Pak yang kita harapkan? Kalau saya secara pribadi ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena bukan aku, saya masih bekerja. Akhirnya saya membuat suatu workshop dan akan dilihat oleh orang luar melalui media-media untuk apapun ya. Jadi istilahnya itu suatu inilah bagi saya banggaan lah ya, hargaan. Hargaan.
Karena aku juga kebetulan saya ini kan pengrajin detar. Sedangkan detar ini adalah barang pusaka. Adat punya kebanggaan dan kuih. Kapan kita akan nikah? Kapan kita akan rapat kali purna? Kapan ada acara-acara besar seperti acara Provinsi Bengkulu, menyambut tamu-tamu datang dari luar dan segala macam bentuknya, ya pada pesta, rakyat, apapun ini sangat digunakan istilahnya, sangat ditonjolkan. Tapi ya kalau tadinya ya, bukan saya ini orangnya taunya makai, dan mereka tidak tahu siapa yang buat, taunya mereka makai. Nah alhamdulillah model ini kan sekarang banyak yang itu kan saya langsung ke sini kan sudah tahu ini orangnya, dia melihat langsung nanti benar ya. Ini bukan istilahnya apa ada yang ngomong ini itu kan kadang itu kan tidak jelas siapa ada sana memang detail ini kan banyak ya. Ada yang ojo, ada yang suka simbo, ada yang kecil kecil. Jadi kalau harapan saya ya ke depannya sama-sama lah kita mengangkat barang pusaka ini supaya jangan habis di kenapa? Model saya sendiri kalau sekarang kebetulan yang bisa membuat ini benar ini dari turun temurun dari keluarga besar ya, yang sampai ke orang tua saya sampai ke saya. Saya juga nggak tahu apakah nanti sampai ke anak saya, berarti kita nggak tahu umur. Umur kita nggak tahu, Allah berkehendak lain. Nah, kita takutnya juga kalau seandainya ini habis generasi penerusnya dan salah kesayangnya yang asli. Karena apa? Yang saya buat ini bagaimana orang tua saya buat, itulah nggak ada orang. Jadi ya saya bersyukur juga, mudah-mudahan nanti apa yang telah ukurannya nanti kalau ukurannya ini aja bu kan bisa diikat sendiri manfaat mereka ya, kan dan mereka juga dapat kalau detail kan enggak supaya nanti itu kan mereka juga bisa membangkan ke dunia luar. Terima kasih Pak Nursiwan sudah memberikan banyak ilmu ke kami segala. Insyaallah enak betul kata Pak Jan tadi, kalau berbagi ilmu itu tidak akan pernah hilang. Iya. Dan juga apa kalau dalam agama kita itu ini amal jariah yang tidak putus-putus. Ilmu yang bermanfaat. Insyaallah.